Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Teteh. Hari ini Teteh lagi masak ayam. Ayam disantenin gitu. Oh ya, teman-teman, apa kabar? Gimana lebarannya? Rame enggak? Hari ini Tete di rumah mertua biasa. Dan hari ini mau bikin terong. Terong dicampur apa? Jengkol. Ini terongnya, ini jengkolnya. Seperti biasa, Tete tuh kalau di rumah mertua sibuk terus di dapur. Ini ada santan sisa buat apa tadi ya? Sedikit cerita teman-teman, selama puasa nih nggak minum manis gitu, jadi agak serak suara ya. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Oke teman-teman, kita mulai goreng-goreng kali ya. Goreng-goreng apa? Si terongnya. Nah, ini kita goreng terongnya ya. Tapi kalau Teteh ini goreng terong nggak pernah sampai garing gitu, setengah matang aja, teman-teman. Kalau teman-teman gimana? Nah, ini udah setengah goreng ya. Setengah matang digoreng, kita angkat. Dan ini Tete goreng yang utuhan juga buat digadoin gitu. Enak. Nanti Teteh nggak makan yang disambal gitu, makannya yang original aja. Oh iya teman-teman, lupa Teteh ya, minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Dan Teteh besok setelah lebaran 3 hari apa ya, mau pergi ke kampungnya ada ibu angkat Teteh ya, mau nengokin villa. Nanti ada videonya teman-teman. Oke, ini kita kurangin minyaknya, tinggal kita tumis bumbunya. Tadi udah Teteh blender ya, kita tumis sambalnya nih, bumbu untuk terong. Jangan lupa dikasih daun salam. Kalau Teteh masak tuh selalu pakai daun salam, nyayur entah nyambel gitu, biar enak gitu, biar harum gitu. Jangan lupa dikasih bumbu-bumbu cinta. Teteh cepetin durasinya ya, biar enggak bosan. Nah, kita masukin bahannya ya. Si bahan pokoknya yaitu jengkol sama terong. Karena sambalnya sudah matang tadi ya.
Ini dia, kalau sudah tempur di dapur, seperti ini kondisinya. Tapi jangan khawatir, selalu semangat. Semangat. Tinggal kita pindahkan ke tempat saji. Oke deh kalau begitu. Mau teteh pindahkan dulu dan seperti ini ya. Ih, enak banget. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video teteh. Kalau misalnya ada yang apa namanya menurut teman-teman kurang gimana gitu, di komen ya, biar teteh bisa memperbaiki lagi. Jangan lupa di subscribe juga ya teman-teman, biar teteh makin semangat buat videonya. Dan ini makanannya sudah teteh pindahkan ke meja. Oke teman-teman, selamat makan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.